Seperti ini teman, hasil-hasilnya setelah di-download. Berbahasa Inggris yang menyatakan kejadian atau fakta yang sebenarnya di dunia ini. Dengan membuat materi berbahasa Inggris, maka banyak nanti dari pihak luar yang akan melihat video kita, dan materi berbahasa Inggris itu mempunyai nilai yang berbeda. Oke, sekarang kita mulai. Pertama-tama saya menyediakan alamat website tentang situs fakta yang terjadi di dunia dengan alamat www.thefactset.com. Kemudian website gratisan Quillbot yang akan merubah susunan dari bahasa itu nanti. Kemudian menggunakan yang ketiga, InVideo. Nanti alamat-alamat ini bisa teman-teman download di bagian deskripsi setelah video ini. Oke, pertama-tama kita buka InVideo. Kemudian kita klik Tag to Video. Kemudian kita pilih ukuran video 16 banding 9 ini untuk ukuran YouTube. Setelah itu kita pilih template. Di sini banyak disediakan macam-macamnya. Tinggal teman-teman pilih sesuai dengan selera dari teman-teman. Misalkan saya pilih yang ini. Kita klik. Nah, seperti ini. Setelah ini kita klik seperti ini, kita masuk kepada website tentang berita-berita fakta yang terjadi di dunia ini. Saya ambil contohkan seperti ini. Kita ambil tergantung selera teman-teman. Saya ambil ini teman-teman, tentang ini. Oke ya. Kemudian ini kita blok. Oke. Kemudian kita Ctrl C copy. Kemudian kita pindahkan di sini, dipastikan di sini. Kasih nomor 1 karena saya mau bikin 2 artikel tentang kejadian fakta yang terjadi saat ini di dunia. Kemudian kita cari lagi berita yang lain atau artikel yang lain. Nah, ini kita blok lagi sama, kemudian Ctrl C, kemudian kita copykan di sini teman-teman. B, kita tarik, kita rapikan. Oke, kemudian kita klik para fase. Kita tunggu prosesnya sampai selesai.
Nah, setelah selesai seperti ini, kemudian kita klik copy full text. Oke. Setelah itu kita kembali ke in video. Kita klik ini template-nya. Kemudian kita bikin judul, karena tadi saya membuat dua berita yang unik, kita kasih judul top 2 unik di dunia. Oke, kemudian yang sudah kita copykan tadi kita pastikan di sini. Oke, selesai. Kemudian kita klik next. Kita tunggu sampai 100% selesai. Kecepatan tergantung kepada jaringan internet. Oke, kalau sudah selesai akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, jadi dari pihak InVideo ini sudah memberikan gambar ya lengkap dari sana. Nah, tapi kita bisa memberikan gambar sendiri. Misalkan kita mau ngambil gambar kita yang ada di komputer, tinggal kita klik yang upload. Tapi di InVideo sendiri juga menyediakan banyak gambar. Sekarang kita ambil gambar yang dari InVideo image. Kita klik. Di sini banyak pilihan gambarnya. Seperti ini, teman-teman. Tinggal kita share saja seperti ini. Oke. Kemudian yang gambar pertama ini kita hapus. Kemudian lagi kita mencari gambar yang apa? Gambar ini seret. Kemudian pertama dihapus. Ini juga demikian. Kita kasih gambar ini. Yang atas dihapus. Begitu dan seterusnya. Yang bagian bawah saya menggunakan gambar yang sudah disediakan oleh InVideo. Setelah ini selesai, kemudian kita klik download. Karena ini gratisan, maka besaran downloadnya adalah 720p. Kalau kita berbayar, maka bisa 1080. Setelah itu kita export. Ini kita tunggu lagi sampai 100% sesuai dengan jaringan. Nah, setelah selesai seperti ini, teman-teman, kita tunggu yang ini sampai menjadi 100%. Seperti ini, teman, hasil-hasilnya setelah di-download. Nah, kemudian di sini ada download. Kemudian di sini ada download, kita klik dari hasil download nanti yang akhirnya akan kita upload ke YouTube channel kita. Terima kasih, teman-teman, sekian. Silakan lakukan subscribe untuk mendukung channel saya. Kemudian aktifkan lonceng, like dan beri komentar. Sekian dan terima kasih.